Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi ya. Bagi teman-teman pecinta raket RS, monggo merapat ke Furi Spot ya, atau bisa cek nanti link toko onlinenya di deskripsi. Ini ada Micron Cyber FR Prof. Raketnya seperti ini ya, sudah NAD Next X Generation. Ini ada dua ya, ada FR Prof dan hanya FR aja. Beda di beratnya, di subnya, dan beberapa teknologinya. Yang ini sudah NAG ya, yang Prof itu. Dia lebih berat di 87 gram, dia di medium stiff. Sedangkan untuk yang FR aja itu dia 85 dan medium flag ya. Gripnya sama aja, ini pegangannya. Untuk end capnya gel ya, untuk bagian bawahnya premium. Oke, untuk subnya ini termasuk slim ya. Dia ada teknologi stabilizer torsion angle. Di framenya tertuliskan Aerotech Beam System, seperti teknologinya Lining itu ya. Untuk grommetnya bagus, jumlahnya ada 76 holes ya. Bentuknya isometrik untuk framenya. Ini raketnya ini enak ya. Micron Cyber itu sudah lama keluar, tapi muncul yang baru lagi dengan seri yang lain ya. Tentunya hadir dengan teknologi yang berbeda dan rasa yang berbeda. Aerodinamisnya setengah aja ya, sampai di sini aja. Selanjutnya bahannya yaitu HM US Graphite plus Microtech. Maksimum tensionnya di 30 lbs. Raketnya itu enak ya, medium stiff ya. Ini untuk pemain menengah ke pro ya, oke pakai ini. Mungkin untuk yang pemain pemula ke menengah, lebih recommended ke yang Micron Cyber FR. Tapi bila menginginkan pakai raket ini juga tidak masalah ya. Tetapi ya penyusahannya pasti memakan waktu lebih banyak lagi, karena ini kan 87 gram dan balance buy-nya di 290. Terus ini, tapi ini saya timbang tadi di 295 ya untuk BP-nya. Ini medium stiff ya untuk fleksibilitasnya. Oke, untuk pegangannya enak ya, nyaman. Untuk pegangan, berbeda pegangan itu enak. Enak juga ya, nyaman pokoknya. Ini buat main all around masih masuk. Saya kira ini untuk smash pasti kencang, masuk di head heavy sebenarnya ya, tapi kan tidak terlalu extra head heavy, jadi untuk defense pun masih oke juga. Main cepat saya kira juga enak untuk pemain menengah dan ke pro juga enggak masalah. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.